jalan sama mama keren. Iya. Oh, udah dekat banget. Ngapain ya. Aja tuh, Kak? Ngapain aja? Masak bareng, makan siang bareng. Iya. Diterima. Jadi dari Jumat aku udah tahu. Eksepsi diajukan dan mudah-mudahan diterima. Tapi bagaimana kepinginnya di Selatan atau di Cibinong? Aku pengennya di Cibinong lah, sesuai dengan itu kejadian. Tapi kan agak jadi lebih jauh gitu nanti kalau di sini. Tapi kan nanti bisa bebas ibaratnya jadi tahanan luar kan. Masa penahanannya kan udah cukup lama, udah habis. Sedikit kemarin, sorry tuh, kemarin nggak cukup kan mungkin gimana sih gitu, menyayangkan nggak sih tapi di Oh, menyayangkan enggak lah, karena kan sidang emang harus berjalan, ada nggak ada aku harus berjalan, justru bagus karena udah kasihan kelamaan sidangnya, gitu kan, udah cukup banyak yang menanti juga, gitu. Jadi ya udah, sekarang udah sidang, tinggal diikutin aja sampai tanggal 6, mudah-mudahan apa yang diajukan eksepsinya mudah-mudahan diterima, ya tetap prosesnya berlanjut. Tapi masyarakat kan jadi menilainya, loh kok sidang suami nggak datang malah sidang. Ya biarin aja masyarakat kan kita yang tahu dapurnya. Tapi emang nggak ada, maksudnya dibalik ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, justru aku males kalau ngebahas kasus ya, karena kan itu kan proses hukum ya udah harus dilewatin, jadi nggak perlu digede-gedein ya, jadi nanti orang pikir, ah ini kasus ikan asin ini jadi ramai gitu, males aku. Tapi Galih tahu nggak sih kalau kamu juga tahu. Takut dia cemburu nggak kalau kamu hadir di sidang presiden? Enggak lah, orang aku sama Krisata kan temenan. Tapi kenapa sih kemarin nggak bisa datang? Iya, aku kan ada syuting kan, sampai malam juga media semuanya teleponin aku, ya aku emang nggak bisa, aku kalau nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa pasti bisa. Emang udah sesibuk itu ya jadwalnya? Iya iyalah. Tapi kan kemarin kan akhirnya masyarakat yang tadi yang bilang bahwa rumor perceraian itu ada dan kita lihat aja nanti gimana. Kenapa sih memangnya gitu, ada apa? Nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Ya emang schedule-nya aja. Terus kan aku mau ke luar negeri juga nanti tanggal 13 lama. Oh, jadi ya udah. Malah bagus kan kalau eksepsinya juga ya. Memang tertunda kan karena banyak juga orang pada liburan, pemerintah juga tutup. Gitu. Luar negeri dalam rangka liburan atau ya, liburan kerja? Aja, liburan aja. Tapi kalau ini bawa apa? Enggak, aku ini aja buat Chris, enggak bawa apa-apaan, cuma support aja. Yang penting aku datang ke sini kan ibaratnya sebagai teman kan udah mensupport gitu, mudah-mudahan bisa gitu. Sengaja diagendain atau gimana sih? Emang udah diplaningin kan gitu. Kalau kemarin sidang kan pemberitahuannya kan kita telat, ya udah datang lama, bohong. Udah berapa hari ha udah baru dikasih tahu. Sementara schedule syuting kan aku dong. On schedule udah lama banget. Artinya udah janjian sama Mama Chris juga? Udah. Kan kemarin Jumat jalan sama Mama Chris. Oh, iya. Udah deket banget. Ngapain aja tuh, Kak? Ngapain aja? Masak bareng, makan siang bareng. Iya. Diterima. Jadi dari Jumat aku udah tahu.